minum ASI ya yang ditaruh di botol. Waduh, ada bayi nakal nih. Waduh, ini bayinya nakal nih ya. Harus dipukulin nih, guys. Waduh, gawat nih di sini nih. Waduh, ada bayi nakal. Kalau gitu kita cari tempat bersembunyi dulu deh. Kita ke sini dulu. Hah? Balik lagi bersama gue Gamer Cuma Official. Dan kali ini kita mau merebok lagi, guys. Nah, di video kali ini kita mau main sebagai Kak Ros, guys. Tapi Kak Rosnya itu bukan Kak Ros yang udah besar ya, guys. Tapi Kak Ros waktu masih bayi, guys. Waduh, ini dia Kak Rosnya ya. Kecil banget dan kepalanya masih gondol, guys. Kayak Upin Ipin ya. Lucu banget nih ya. Kak Ros belum punya rambut nih, guys. Waduh, ini kalau misalnya Upin sama Ipin tahun bisa ketawa ngakak nih Upin Ipin. Karena Kak Ros nggak punya rambut, guys. Tapi waktu Kak Ros masih bayi, Upin Ipin kan belum lahir ya, guys. Karena Kak Ros itu lebih tua jauh daripada Upin Ipin. Ya udah, guys. Kalau gitu kita langsung aja mulai petualangan bayi Kak Ros. Tapi sebelum mulai main gamenya, jangan lupa dikasih like video ini, subscribe buat yang belum, dan buat teman-teman yang udah nonton video kali ini, jangan lupa tinggalin komen di box komentar di bawah ya, supaya gue juga ngerti kalau udah nonton video kali ini. Bacap! Kacau nih, guys. Ini Kak Rosnya kenapa jadi gundul gini ya, guys? Ya udah, kalau gitu kita mulai petualangannya Kak Ros deh ya. Di sini ternyata lagi di tempat bermain bayi-bayi nih, guys. Tapi kita harus hati-hati, guys, karena di sini banyak bayi-bayi raksasa yang nakal-nakal nih, guys. Di sini Kak Ros masih kecil banget. Jadi kita mau minum susu dulu. Kita mau minum susu dulu supaya Kak Ros cepat gede. Oke. Kak Ros minum susunya sampai mau jatuh gini. Mantap ya. Oke, kita minum susu yang banyak, Kak Ros, supaya kita makin besar ya, Kak Ros. Kita minum susu. Di sini kalau kita minum susu yang banyak, kita bisa dapat duit nih, guys. Di sini ya, kita koinnya nambah. Terus kita juga bisa jadi seneng nih, Kak Ros bisa seneng nih kalau misalnya minum susunya banyak nih. Oke, di sini happinessnya udah 69 Kak Ros ya. Dan uangnya udah 829 koin. Oke, kita bisa pakai koinnya ini buat beli apa nih? Kita bisa beli macam-macam nih. Oke, kita mau jalan-jalan dulu deh. Bosan minum susu terus ya. Kita mau jalan-jalan dulu, Kak Ros. Di sini kita bisa beli pets. Pets ini merupakan hewan peliharaan ya. Di sini kita bisa beli hewan peliharaan. Kita mau coba lihat dulu deh. Kira-kira berapa ya petsnya ya, harganya ya. Kita lihat nih, kita mau masuk ke sini. Oke, ini bayinya Kak Ros ini udah senang belanja, guys. Jadi ketahuan ya, waktu besar emang dia senangnya hura-hura belanja-belanja, guys. Karena dari bayi dia sukanya udah masuk ke toko-toko belanja, guys. Di sini ada harganya 500. Tapi ini jelek kayaknya ya. Ini yang common egg. Oke, Kak Ros mau yang bagus. Kalau yang bagus ini harganya berapa nih? Harganya pakai apa ini? Namanya nih, gem. Belinya pakai gem kalau mau dapat yang rainbow egg. Waduh, kita belum punya gem nih. Kalau gitu kita mau apa ini sekarang? Kita mau minum susu dulu deh ya. Kita mau minum susu dulu, nanti kalau uangnya udah cukup kita mau beli-beli nih. Minum susu. Susunya ini susu apa nih ya? Susu kaleng apa susu kental manis apa susu ibu ya? Kayaknya ini minum susu ibu nih. Minum ASI ya yang ditaruh di botol. Waduh, ada bayi nakal nih. Waduh, ini bayinya nakal nih ya. Harus dipukulin nih, guys. Waduh, gawat nih di sini nih. Waduh, ada bayi nakal. Kalau gitu kita cari tempat bersembunyi dulu deh. Kita ke sini dulu. Hap. Oke. Oke. Dia dihajar sama bayi raksasanya nih. Wah, nakal sih dia ya. Orang kita nggak ngapa-ngapain, kita dipukul-pukul nih. Oke, kita jalan-jalan dulu deh ya. Di sini ada roda buat jalan ini. Kita bisa pakai nggak ya ini ya? Kita mau coba nih. Kita coba nih di sini. Ternyata kita terlalu kecil. Coba kita pakai yang kecil nih. Bisakah pakai yang ini? Ternyata nggak bisa juga nih. Kita terlalu kecil nih. Kita harus minum susu yang banyak dulu kayaknya ya. Ya udah, kita lanjut lagi deh minum susunya. Moga-moga kali ini nggak ada yang ngisengin kita ya. Karena kita mau cepet-cepet besar nih.
Di sini ada apa nih? Ada Rumble nih. Apa nih Rumble? Kita coba dulu ikut deh. Rumble ini apa? Wow, 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 wow. Ternyata di sini area pertempuran bayi-bayi. Waduh, kita harus cari tempat nyumput ini. Kita harus cari tempat nyumput ini. Waduh, di sini banyak bayi raksasa. Waduh. Karena dikejar bayi raksasa ini, guys. Waduh, 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 waduh. Ampun. Waduh, harus dipukul bayi raksasa nih. Wah, ternyata Kak Ros ya belum terlalu galak ini karena masih bayi nih. Coba ketemu Kak Ros waktu udah besar itu di gitu sama Kak Ros pasti ya. Karena ini Kak Ros masih bayi kecil ini gampang banget ditowel gitu langsung kalah Kak Ros ya. Kasihan nih guys. Oke, kalau gitu kita minum susu lagi ya biar cepat besar nih Kak Rosnya, biar strong nih ya. Kita minum susu dulu. A few moments later. Udah kenyang ini. Kak Ros udah kenyang nih. Minum susunya banyak banget nih dia. Tapi kenapa nggak gede-gede nih Kak Ros guys? Waduh, ini duit kita udah sampai 1000 nih. Sekarang kita mau belanja dulu deh. Kak Ros bosen nih minum susu terus ya. Kita mau cari dulu nih. Kita mau belanja nih. Kita mau lihat ini topinya bagus-bagus nggak? Pastinya bagus-bagus, tapi tergantung uangnya Kak Ros nih. Uangnya Kak Ros baru 1000 nih. Waduh, bisa cukup nggak ya? Coba kita lihat dulu ya. Kak Ros mau beli-beli nih. Oke, kita mau masuk ke shop dulu. Oke, ternyata kita bisa belinya cuma yang common Kak Ros. Yaudah, nggak apa-apa lah ya. Buat permulaan kita beli dulu deh yang common. Kita lihat ini dapatnya yang mana. Ternyata Kak Ros bisa pakai rambut sekarang guys. Mantap. Sekarang rambutnya Kak Ros udah tumbuh nih. Kita mau pakai dulu nih. Mana nih rambutnya ya? Mana rambutnya? Sekarang kita bisa pakai rambut Kak Ros. Mantap. Sekarang bayinya Kak Ros sudah punya rambut nih guys. Oke, keren keren keren. Kita mau lanjut lagi ya. Kita mau minum susu lagi supaya kita dapat koinnya yang banyak nih. Nanti kita bisa beli lagi rambut yang lebih kece badai nih Kak Ros. Oke, sekarang kita minum susu lagi supaya kita dapat koin yang banyak Kak Ros. Wah, Kak Ros kesepian nih guys. Kayaknya kita beliin hewan peliharaan aja ya Kak Ros ya, supaya nggak sendirian nih. Sekarang kita mau beli yang mana nih? Kita bisa beli yang ini nih. Kita bisa beli yang common dulu. Oke, kita langsung buka aja ini. Dapat yang mana nih ya? Moga-moga yang bagus ya Kak Ros. Kita lihat. Ternyata kita dapat kucing hitam. Ini kayak penyihir aja ya Kak Ros ya. Mentang-mentang Kak Ros galak dikasihnya kucing hitam nih guys. Ya udah nggak apa-apa, kalau gitu kita langsung ambil aja. Mana tadi ya, kita mau pakai nih hewan peliharaannya. Kita mau pakai supaya Kak Ros nggak sendirian nih guys. Oke, mana kucingnya, mana nih kucing hitamnya, mana? Oke, namanya Max. Kita langsung keluar lagi. Kita mau minum susu lagi supaya koin kita nambah banyak. Ayo sini Max, sini Max. Ayo temenin Kak Ros ini minum susu yang banyak ini. Oke, kita minum susu lagi. Di situ ada bayi kecil Kak Ros. Kita mau isengin aja itu Kak Ros kayaknya Kak Ros. Tapi dia kabur bayi kecilnya ya. Awas dia kalau keluar ya. Nanti kita isengin dia. Oke, sambil kita nunggu dia keluar, kita minum susu lagi supaya makin kuat Kak Ros ya. Oke, dia mau keluar itu. Oke, kita mau iseng ini, kita mau iseng ini. Oke, kita mau deketin ini. Sini, 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 sini. Waduh, ternyata nggak bisa. Dia ternyata masih di zona aman, Kak Ros. Oke, kita kejar bayi yang ini aja nih. Bayi yang ini nih. Oke, ini banyak bayi-bayi berkeliaran di sini, Kak Ros. Pada Kak Ros juga masih bayi nih, guys. Oke, sini, 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 sini. Iya, cia. Cia, cia, cia. Akhirnya Kak Ros bisa ngisengin bayi yang lain ini, guys. Kak Ros ya. Waduh, ini Kak Ros mentang-mentang udah agak besar udah mulai iseng nih. Ini nih, kita isengin juga nih. Kita isengin juga nih bayi nih. Oke, kita isengin ini nih. Ayo terus Kak Ros, semangat Kak Ros.
Oke, akhirnya Kak Rosi bisa menang juga. Oke, kita mau kabur dulu. Kita mau minum susu lagi supaya Kak Ros jadi kuat. Makin besar, makin kuat. Oke. Ayo minum yang banyak, Kak Ros, supaya banyak duitnya. Wow, sekarang kita udah punya 1000 koin nih, Kak Ros. Kita bisa beli pet lagi nih. Kita bisa beli hewan peliharaan baru nih. Karena kita bisa bawa 3 hewan peliharaan, Kak Ros. Oke, kita simpen dulu ya botol susunya. Kita mau beli pet lagi nih. Kita mau beli lagi hewan peliharaan baru nih. Kita beli yang sini ya. Kita beli yang common dulu. Kita mau beli 2 nih. Ini dapatnya apa nih, Kak Ros? Semoga-moga dapat yang bagus. Kita dapat white rabbit, kelinci putih. Wow, keren. Sekarang kita mau beli satu lagi. Supaya pas 3 ya, kita mau buka satu lagi. Dapat apa ini? Wow, kali ini kita dapat kucing putih, Kak Ros. Mantap. Sekarang kita mau pasang nih. Hewan peliharaan kita supaya cepat nambah koinnya. Kita mau pasang semua nih. Kita mau pasang ini satu, terus yang ini. Oke, sekarang kita udah pakai 3 pet ini, guys. Oke, sekarang kita mau minum susu lagi nih, guys. Sekarang nambahnya harusnya lebih cepet nih koinnya ya. Nambahnya sekarang kenceng banget nih, guys. Oke, kita minum susu lagi, Kak Ros. Kita minum yang banyak ini supaya kita cepat besar, Kak Ros. Oke, mantap. Nah, sekarang uangnya Kak Ros udah 2.500 koin nih, guys. Sekarang kita mau beli rambut baru nih ya, supaya Kak Ros cepet cari duitnya. Kita mau beli rambut baru nih, Kak Ros. Kita masuk ke toko lagi nih. Kita masuk ke toko yang jualan rambut ini ya. Kita masuk ke sini. Kita mau beli yang harga 2.500 nih, Kak Ros. Oke, moga-moga Kak Ros dapat yang bagus ya kali ini ya. Langsung aja kita buka. Wow, ternyata Kak Ros dapatnya jenggot Santa. Waduh, gimana nih, guys? Masa Kak Ros jadi Santa ya ada jenggotnya? Tapi nggak apa-apa lah ya sementara ini ya, supaya Kak Ros cepet nih cari koinnya nih. Kita pakai Santa nih. Waduh, Kak Ros jadi pakai jenggot Santa, guys. Waduh, kacau nih ya. Ya udah, kita keluar dulu deh. Sekarang ini kita nggak minum susu sekarang, guys. Kita bisa apa ini? Sekarang kita bisa pakai dot ini ya. Ini dot apa-apa ini? Oh iya, ternyata ini dot, guys. Oke, sekarang Kak Ros nggak minum susu lagi nih. Tapi Kak Ros sekarang ngedot. Udah ada jenggotnya, ngedot pula nih. Kacau nih, Kak Ros ya. Ya udah, nggak apa-apa kalau gitu. Kita cari lagi nih koinnya. Kita mau beli yang bagus ini. Pet kita masih yang jelek ini. Tapi di sini banyak banget bayi yang nakal nih, Kak Ros. Kita kayaknya nggak aman tuh kan. Dia udah mau deket-deket kita nih, Kak Ros. Waduh, kita harus kabur nih, Kak Ros. Kita kabur, Kak Ros. Kita mau kabur ini. Di sini banyak bayi yang nakal, Kak Ros. Jangan dong, jangan. Kita mau jalan-jalan dulu deh. Kita mau jalan-jalan karena di sini banyak bayi-bayi nakal nih. Kita mau jalan-jalan ke sini. Di sini butuh 2000 happiness. Happiness Kak Ros udah 2400 nih, guys. Kak Ros bisa masuk ke sini kayaknya ya. Oke, kita coba masuk ke sini. Wow, ternyata di sini ada lapangan yang luas. Wow, di sini ada mainannya, Kak Ros. Kita bisa naikkah ke sini? Kita coba lihat ya. Kita coba lihat ke sini. Di sini ada apa ini? 2.500 sampai 6.000. Waduh, kita kurang dikit nih, Kak Ros. Ya udah, kalau gitu kita minum susu dulu deh sebentar ya. Jangan dong, jangan rusuh ya. Dia mah gitu loh. Kita cuma mau main-main ke sini, malah dipukul-pukul nih. Tuh. Ini bayi singa, ngapain bayi singa ke sini? Jangan dong. No. Jangan pukul aku. Jangan ampun. Waduh, Kak Ros kalah, guys. Sama bayi singa. Ya iyalah, dia bayi singa lebih kuat ya di situ ya. Ya udah, kalau gitu kita ngedot dulu di sini deh. Kita butuh 2.500 tadi happinessnya ya, supaya kita bisa main prosotan, guys. Ini sebenarnya udah sampai 2.500. Atau kita mau coba mainan yang di sini. Mainan yang di sini butuhnya berapa ya? Di sini butuhnya 1.000 nih. Kita kayaknya cukup nih ya. Kita coba deh ke sini nih.
kita mau main kuda-kudaan nih, kuda kayu nih ya. Kita bisa main kuda kayu. Karena bisa main kuda kayu nih guys. Oke, mantap mantap mantap. Oke, karena bisa main kuda kayu sekarang nih di sini nih. Mantap nih. Nambahnya banyak ya sekarang ya, koin sama happinessnya nambah banyak nih. Di sini selain kuda kayu bisa main apa lagi? Di situ ada stroller. Butuhnya berapa itu happinessnya? Coba kita ke sana ya. Kita mau ke sana coba. Oke, di sini buat naik stroller butuhnya 1000 sampai 3000. Oke, karo sudah cukup nih. Kita coba yang ini. Kita bisa naik stroller ini. Ternyata strollernya cuma mundur maju di sini doang, guys. Wah, kirain bisa jalan ya. Karos mau ngajak balapan nih kalau bisa. Waduh, ini ada bayi nakal lagi di sini. Jangan dong. Ini Karos lagi senang-senang di sini nih. Waduh, jangan digangguin dong. Ini Karos lagi mau tidur siang nih di sini ya. Oke, sekarang koinnya Karos udah dapat 2600 koin ya, guys. Oke, mantap. Sekarang kita mau beli aksesoris lagi nih Karos. Kita mau beli aksesoris satu lagi supaya pas kita pakai 3 aksesoris, kita mau beli topi baru nih. Moga-moga topinya lebih bagus ya daripada ini ya. Di sini pakai topi Santa ada jenggotnya. Oke, kita mau ke tempat tokonya ya. Kita masuk ke sini ya. Kita mau beli yang mana nih sekarang? Oke, ternyata masih beli yang 2500 nih Karos. Oke, kita beli yang ini ya. Moga-moga dapatnya yang bagus. Kita dapat apa ini? Ternyata kita dapat tanduk rusa nih Karos. Oke, nggak apa-apa lah ya. Kita pakai aja nih. Makin nggak jelas nih tampilan bayinya Karos nih ya. Pakai topi Santa ada jenggotnya, pakai tanduk rusa juga nggak apa-apa, yang penting Karos bisa cepet kaya nih guys. Wow. Oke, sekarang kita mau keluar. Keren. Sekarang Karos jadi kayak bayi rusa nih. Bayi rusa ada jenggot Santanya guys. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur dengan gamenya. Jangan lupa dikasih like video ini, subscribe buat yang belum, dan kita bakal lanjutin lagi game-game yang lebih seru di video selanjutnya. Ciao.